Hai, welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. Salam ngeteh, tehnya ada di sini. Salam nino. Sudah ada satu video yang disiapkan di sini. Kita nonton bareng-bareng ya. Dan thank you banget yang sudah subscribe gua, sudah mengaktifkan fitur gabung, apalagi. Jadi gue bisa beli teh dari pengaktifkan fitur gabung kalian dan yang suka pada nyawer di kolom komentar. Thank you banget. Banyak sekali yang suka memberikan gue saweran di kolom komentar. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki yang kembali ke kalian tuh lebih besar lagi dari apa yang sudah kalian berikan ke gue. So, with no further ado, I think let's go and jump and let's see ini video apa. So, this is it. Oh, Gayu. Oh, it's gonna be vlog ya. Ini berarti video vlog ya. Oke. Ini kita mau nginep di hotel. Di hotel? Hotel The Farel. Oh. Namanya sama. Iya benar. Namanya sama. Oh iya. The Farel dong. Kok bisa sih? Siang. Jadi ya, mana nih? Lu. Front desk agentnya sampai kaget ya, reception ya di hotel tuh. Kalau di depan itu orang biasa kadang sebutnya reception ya atau front desk atau front desk agent. Karena gue pernah di hotel jadi gue tahu istilah-istilah hotel. Deng. Mbak, aku lo jadinya podo, masa gak gratis? Owner, datang owner. Mau check in? Ya. Mau check in, oke. Hotelnya udah, baru ini mbak ya? Iya, baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan dong. Berarti pas, Rel. Ojo-ojo, kamu... Baru opening, baru 2 bulan. The Farel. Oh my God, oke. Cuma kayak bangun hotel. Ini owner yang datang ini. Bentar ya bapak. Ini beneran mbak. Namanya sama, nggak ada kortingan, nggak ada apa ini. Frandesnya bingung ada Farel. Hotelnya The Farel. Jangan-jangan kamu viral terus orangnya, pakai nama Farel aja. Jangan-jangan anaknya namanya Farel. Mbak, kamarnya mana mbak? Anu nih. Belum ada brosur, jadi kami ada kamar yang mau jelaskan bapak. Ya, jelaskan mbak. Untuk deluxe kami include dengan breakfast 585. 585 terus? Kalau nggak pakai breakfast 545. Nggak pakai. Ya, itu kelas. Oke, murah ya. Yang lain? Kita ada suite. Oh, ada suite. Suite 850. Bedanya apa? Standarnya sama, beda, Pak. Oh. Ya. Besar kamarnya. Masa? Kita pakai yang biasanya tapi 2 kamar, Mbak. 2 kamar. Soalnya kita ya. Sampai sore aja. Hari ini sampai sore aja. Wah, buat ganti baju doang. Dapur orang kamar sak kamare lho, warna tuwo ya. Sak kamare. Oh, sing apik enggak tuwo. Oh, ya udah. Sak kamare. Kalau kamar tapi yang bagus. Oh iya. Yang sewu. Heeh. Karena namanya sama, harganya separuh. Karena sing room smoking, smoking room lho. Smoking room. Smoking room. Adanya okay. Farel tuh merhatiin sih Mas Davidnya. Mungkin Mas David, ini pasti suaranya Mas David. Karena Mas Davidnya kan smoking ya. Jadi si Farel mewakili, ada gak smoking room. Ini anak peduli ya. Ini anak sudah mulai, apa ya, istilahnya punya kepedulian terhadap orang yang mendampinginya dia gitu. Ya aku juga sih kalau di hotel nyari yang smoking ya. Cuma sekarang jarang. Jadi aku sih ngerokok Pak David sih. Ngerti aja selera aku, Rel. Ngerti. Biasanya tak salah ya.
tak penak-penaknya tapi gak ono. Farel nginep di hotel Farel. Guys, sorry, gue masih baru bangun tidur jadi masih suka flu gitu kan, masih suka apa, suka kadang bersin. Oke, kita lanjut lagi. Ere loro, Mbak Ere dilani siji mari Mbak. Ben podo. Farel, itu tambah wagel lagi. Farel, lo lo. Front desk agent ini sampai bingung ya. Apa reception ya? Kalau di hotel tuh front desk agent ya. FDA. Tambah ada di mobil kenaikan logo. Tak tukar pak. Tak tukar logo. Wah dibeli. Hotelnya dibeli ntar sama Farel. Amin. Suatu saat nanti ada berapa kamar di sini, Pak? Untuk di mana? Di sini ada berapa kamar? 26 kamar. 26 kamar. 26 kamar. Itu berdekatan sama kamarnya Mas Juliar. Atas nama Juliar. Atau masih sedikit ya kamarnya 26 loh. Anton Wijaya. Oh, belum check-in. Namanya siapa ya? Kevin? Kevin, iya. Barusan check-out. Oh, udah check-out? Iya, sudah check-out. Yaudah, terus. Ya, nah, terus tag vokal ini. Tag vokal? Anak-anak berarti di ini. Langsung ke lokasi. Oh, siap-siap paling ya? Tunggu sebentar ya, Pak. Nggak mau, Mbak. Cepat, Mbak. Cepat, Mbak. Kena lift. Kalau jengking, kan? Kalau jengkel sak mene. Lepas di mobil. Eh kalau anak-anak tuh sukanya explore ya, ngeliat sesuatu dia explore, kayak anak gua. Kalau baru datang di hotel tertentu dia udah muter dilihat semua satu-satu. Dia explore tuh, dia lihat. Kalau orang tuanya mah udah pengennya mandi tidur. Pencara pada nyirami. Tuh nggak plastik. Tapi lemai tenanan. Oh no, kayak asli loh. Tapi lemai tenanan. Kaget. Farel nyanyi viral terus bangun hotel. Nah itu berita yang muncul tuh nanti begitu tuh. Farel punya hotel. Ed. Itu tugasnya Om Momo itu. Bapak Farel ini bangunnya mulai tahun berapa? Hayus ya. Cuman Pak Harto. Emang kamu ngerti Pak Harto? Pak Harto presiden ke? Dua. Oh yes. Tahu deh. Terus apa ya? Pak Karno. Pak. Oh. Pak Jokowi. Deng ngitung. Itu. Apa ya? Pak Karno. Iya, 7. Oh, Google. Ini bedanya anak sekarang sama kayak kita-kita. Kalau kita ngitung ya. Anak sekarang langsung buka Google. Jokowi presiden ke 7. Lebih cepat tanya Mbak Google. Sakti ya. Aku lihat apa yang ngitung. 7. Hotelnya ini ada kolam renangnya enggak, Bapak? Jeding kolam renang. Ada kolam renangnya, Pak? Oh, ada. Wah, langsung semangat. Raja kolam ikan. Di belakang. Kolam ikan. Fasilitasnya lengkap loh, ada kolam renang. Berarti 4 nih bintangnya. Minimal bintang 4. Ya kalau
hotel tuh bintangnya karena fasilitas ya. Kalau semakin kurang, semakin kecil bintangnya. Semakin lengkap, semakin tinggi bintangnya. Ntar toh nunggu kuncinya. Oh, kuncinya biar Mbak Kayu ya. Mbak Kayu. Oke. Oh iya. Oh, luas loh. Nyeker dong tuh bocah. Dia nyeker loh. Oh, tapi ini hotelnya besar loh. Cukup besar ya. Oh, panjang tuh bagian belakang. Wih, orang-orang bawa Alphard. Siapa bawa Alphard, Ken? Nam! Mas Anam! Mas Anam! Oh, 26 tapi cukup besar loh ini. Asik-asik. Oh, ini model kayak kita bisa parkir di depan kamar hotel kita ini. Ini kamar-kamar di depan nih. Ke Farel. Kita parkir di sini langsung masuk kamar. Lihat hotelnya. Oh. Tunggu hotelnya. Jangan dong. Bapak. Orang-orang yang ngomong kalau ada berusir, Farel, Farel telah membangun hotel. Ini Farel. Iya, biasanya begitu kan. Konten-konten kreator yang gak jelas nanti bikin kayak gitu tuh. Hotel terbaru yang dibangun oleh Farel masuk berita lalu. Belum lagi apa ya, situs-situs berita yang gak jelas itu kan. Ini nama hotelnya, iya kan? The Farel. Fitnah. Amin. 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 Luas loh itu. Eh, nginep di hotelnya Farel gak omong. Dia ada ke sebelah kanan lagi tuh. Kamarnya cuma 26 loh. Dia kayaknya lebih banyak fasilitas kayak gedung pertemuan, meeting room. Jadi ngambilnya mice ya. Ngomong lah kamu. Bayar, kok bayar. Mau ke mana? Mau ke mana? Hotel mana? Front. Mas Fadil. Aneka. Salam ke Mbak Taing. Salam ke. Ini dah manajernya. Sangar ini kalau Alphard. Sangar pakai Alphard. Oh, ini kayaknya ini yang kemarin dia tidak datang di RCTI. Tapi kesini nih yang acara mau taking vocal record ya, mau recording dengan Aneka. Ya kalau RCTI kan namanya undangan ya guys ya. Jadi kadang artis besar juga banyak yang kadang lebih memilih ya kegiatan yang menurut dia lebih penting gitu kan. Ya penghargaan penting sih. Cuma kadang ya sudah ada schedule lain gitu kan yang menurutnya sudah dibuat jauh sebelum acara itu mungkin. Atau sebelum undangan itu muncul. Dan mungkin dari pihak Farel juga berpikir tidak akan masuk nominasi. Kan itu kan pekerjaan atau eventnya RCTI. Jadi ya dia buat schedule lainnya. Ya, termasuk schedule ini mungkin sudah ada jadwal untuk taking. Akhirnya Farel memutuskan untuk tidak datang. Namanya undangan ya. Gak datang pun gak masalah sih. Gak ada masalah. Lagi ngeluarin ongkos ke Jakarta. Ini mending cari duit dulu Farel di sini. Dan ya tanpa mengurangi rasa hormat, gue rasa Farel juga istilahnya pengennya datang ya, bisa semua ya, pekerjaan bisa dihandle, undangan juga bisa di apa ya didatangi gitu kan. Ya cuma karena jaraknya jauh dan lain sebagainya banyak pertimbangan dan ya gak ada masalah kok. Yang penting dia tahu dah bahwa dia menang gitu kan. Ya pasti tahu sih ya. Motor murung Alphard toh. Seso tukul aja kok yang susah inceng-inceng aja, ojo inceng-inceng. Pengen niku. Apartemen. Itu left tahu. Hah? Konten. Oh, ini yang gitar akustik itu tuh yang si cowok itu tuh keren nih. Anak ini bakalan kalau dia pandai bangun branding ya, ini anak ini bakalan terkenal juga sih. Iya mah, yang main akustik ganteng anaknya. Gue yang cowok aja ngeliat lihat kayak cowok ganteng gitu kayaknya enak gitu, enak dilihat gitu kan, dan ya entertaining gitu kan. Bukan karena gue belok ya, Mak. Ini drummernya. Bye bye. Halo. Minum.
itu anu penculikan baru-baru, pemain baru. Oh. Ya, dia akustik gitu loh. Oh, tapi peran utama deh, Ustaz. Dadah, dadah, dadah. Hati-hati. Ini keyboardisnya. Namanya Mas Anam. Rokoknya ini, guys. Wah, cerutu dong. Rokoknya ngeri, guys. Sambil nge-wine itu. Cari kolam renang. Keren banyu nih. Ada liftnya. Lumayan oke loh. Hotelnya lumayan oke loh. Oh, poolnya juga keren. Senyum-senyum aja, guys. Senyum-senyum, guys. Bocah kalau lihat air ya. Wah, cakep sih. Oke lah. Cocok lah. Jadi kayak private pool gitu kan. Minimalis tapi cakep ya. Take vokal sih lah. Oh. Sik panas lah. Fadil udah mau nyebur aja. Mas David kerayu nanti lah abis take vokal. Kalau abis kerjaan udah selesai mau ngapain aja udah enak Fadil. Tapi namanya anak-anak ya. Lihat air ya. Aku kesel. Apa sih? Apa itu kesel? Apa itu kesel? Renang bersama. Oh, kok tak kancani wes? Aku anek celana pendek sekarang. Ngerayu. Ya ini berhadapan dengan apa ya, Farel ya. Notabene memang masih anak-anak ya. Keinginannya pasti ya dia bermain itu. Naluri anak-anaknya keluar. Dan si Mas Davidnya juga menurut gue dia pintar juga ya menghandle situasi seperti ini. Dia merayu terus, dan juga memberikan, tetap memberikan kesempatan. Oke, nanti habis take vokal kita berenang sama-sama. Gue udah punya celana dan lain sebagainya gitu. Jadi gak boleh, nanti aja gitu. Aduh, ya memanajeri dan juga mendampingi Farel yang masih anak-anak memang perlu ekstra ekstra perhatian, ekstra ya pokoknya ekstra dah kalau anak-anak itu kan. Ya seperti ini harus bisa ngebangun moodnya. Kalau langsung ditolak, dia moodnya pasti jatuh. Padahal dia harus take vokal. Jadi abis take vokal, oke, kita having fun. Ini seneng sih gue dengan cara-cara Mas David ini. Ketok tadi arek deso meneh loh, arek deso ireng. Ini di hotelnya Farel, The Farel. Darel, yuk tutup. Salam buat teman-teman. Salam buat teman-teman. Masih kan, pengen. HP-mu. Oke, okay. Berarti ini ada di Nganjuk ya. Oke, okay. I think that's it guys. Thank you so much for watching me. And ya kita doakan sama yang terbaik buat Farel. Seterusnya, selamanya mudah-mudahan masih bisa eksis dan terus dicintai oleh masyarakat. I think that's it. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Is a wrap. Bungkus.